Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Selamat berjumpa kembali di channel SK TV nya, di mana saat ini saya berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Di pagi hari ini kami akan mencoba mengupdate kembali tentang info seputar lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, sahabatku semuanya ya. Oke, saat ini terpantau untuk kendaraan yang melintas di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta masih terlihat lengang ya sahabatku semuanya, hanya 1-2 kendaraan yang melintas dari arah barat maupun untuk arah timur masih terlihat lengang, sepi ya. Ini terlihat kendaraan roda 2 baru saja meluncur dari arah timur menuju ke barat. Ini baru saja melintas kendaraan roda 4 dari arah timur, sedangkan dari arah barat baru saja terlihat ya sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV Net, bagi sahabatku yang sedang melakukan perjalanan jauh, jangan lupa untuk selalu pergunakan sabuk pengaman, hindari sahabatku apabila mengantuk, capek, lemah, letih ya sahabatku, hindari untuk memaksakan diri. Tetap beristirahat, mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Sahabatku, sahabat SKTV Net, bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa pergunakan helm dan identitas lainnya guna untuk keselamatan sahabatku semuanya. Tetap fokus dalam berkendara. Ingat, warga yang di rumah, jangan selalu memaksakan diri apabila mengalami capek, lemah, letih, bahkan mengantuk ya sahabatku. Baik sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, tetap fokus dalam berkendara, gunakan kecepatan kendaraan sahabat dengan bijak ya, jangan terlalu cepat ya sahabatku, jangan terburu-buru, karena terburu-buru membuat hilang fokus ya, sehingga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin demikian informasi tentang info seputar lalu lintas yang dapat kami sampaikan di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Masih terlihat lengang untuk saat ini ya sahabatku semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terpantau gerimis saat ini, baru saja turun gerimis untuk saat ini sebagai cuaca untuk tambahan saja ya sahabatku. Terima kasih.